kata Nabi mereka, sesungguhnya Allah yang memilihnya kepada kamu. Dan Allah mengurniakan kepadanya ilmu yang banyak dan tubuh badan yang gagah perkasa. Bukan aku yang mencalonkan Taluk ini, kata Rasul mereka. Yang mencalonkan Taluk ini Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Ini bukan daripada aku, daripada Tuhan. Daripada Allah. Mengapa Allah Ta'ala pilih Taluk menjadi raja? Kerana dia mempunyai sayap syarat kelayakan. Sayap syarat kelayakan dia ialah ilmu. Yang pertama ilmu. Dia seorang yang berilmu. Orang yang ada ilmu. Orang yang cerdik. Orang yang bijak ada ilmu. Ada ilmu. Mana cerdik lah. Seorang yang cerdik. Seorang yang ada ilmu. Wal jismi. Dan seorang yang gagah perkasa. Kerana suasana suasana perang. Mesti seorang yang berani. Yang penakut tak boleh. Yang pertama dia kena ada ilmu. Cerdik saja tak cukup. Kalau cerdik, ada ilmu, jahat pula, tak jadi juga. Yang menipu. Mesti dia seorang yang ada ilmu, seorang yang cerdik, dan seorang yang mempunyai akhlak yang baik. Sudah tentu, Talut yang miskin, yang ada ilmu, yang cerdik, seorang yang baik. Bukan sembarangan orang ni yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Ini bukan sembarangan orang. Dan ulama-ulama kita mensyaratkan dalam kitab fiqh. Syarat nak jadi pemimpin yang pertama Islam. Mesti seorang Islam. Nak memimpin orang Islam. Yang kedua mestilah seorang yang berilmu. Al-ilmu al-mutawassilu ila ma'rifatin nawazili wal-ahkam. Disebut oleh Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah. Ilmu yang boleh menyampaikan kebolehannya, menghuraikan hukum syarak dan menghadapi masalah-masalah yang dihadapi oleh umat. Ini syarak. Kemudian al-adlu, seorang yang adil. Adil dengan mana dia tidak mengerjakan dosa besar dan tidak berterus-menerus dalam mengerjakan dosa kecil dan tidak melakukan perkara yang menjatuhkan maruah. Dan banyak lagi syarat-syarat yang lain yang disebut oleh kitab fiqh, dalam kitab fiqh. Tak ada dalam syarat tu, syarat nak jadi pemimpin, kena fikir banyak. Tak ada. Macam kita learning dia. Habis tu imam pun bakal tu, tu khatib pun pakai syarat tu berlaku. Syarat nak jadi pemimpin, fikir banyak. Boleh bagi fikir. Ini syarat Bani Israel kafir. Syarat Bani Israel yang Tuhan sebut dalam ayat ini. Syaratnya, yang ditetapkan oleh Allah ialah ilmu dan seorang yang berani. Berani menghadapi musuh di zaman itu. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha' wallahu wasi'un alim. Dan Allah mengurniakan kerajaannya kepada sesiapa yang ia kehendaki. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Kerajaan itu Tuhan beri pada siapa yang dia kehendaki. Macam Nabi dia beri pada siapa yang dikehendaki. Oleh kerana Nabi ini perkara agama, maka Tuhan pilih Nabi kepada orang yang mesti taat, baik akhlaknya dengan manusia dan dengan Allah Ta'ala. Oleh kerana raja dan pemimpin ini perkara dunia, maka Allah Ta'ala beri kepada orang baik, pada orang jahat. Allah Ta'ala beri berlaku. Tujuannya kerana nak menguji manusia. Macam harta benda. Ada orang baik kaya, ada orang jahat kaya. Ada berlaku. Tujuan Allah Ta'ala nak menguji manusia. Allah Ta'ala beri kepada siapa yang dikehendaki. Taluk ni dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kebetulan dia ada ilmu pula. Seorang yang gagah berani. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas. Maha luas kurnianya. Lagi maha mengetahui, meliputi ilmunya. Allah Ta'ala tahu segala-galanya. Oleh kerana ini permohonan Bani Israel kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tentukan orang yang layak untuk menyelamatkan Bani Israel. Wa qala lahum nabiyuhum in ayata mulkihi an ya'tiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ
Inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan berkatalah kepada mereka oleh nabi mereka, sesungguhnya tanda kerajaan Talut, tanda Talut ini dilantik menjadi raja oleh Allah Ta'ala, ialah Allah Ta'ala membawa kepada kamu tabut. Tabut ialah peti yang dibuat daripada kayu, keranda, ataupun daripada besi, daripada temaga, daripada emas. Ha? Tabut ni biasanya keranda. Iaitulah tabut, peti yang berupa keranda, yang ada di dalamnya sakinah, keterangan, ketenangan daripada Tuhan kamu. Dan ada di dalamnya pesaka peninggalan Nabi Musa, keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya itu adalah tanda bagi kamu kalau kamu percaya. Di mana kaum Bani Israel mempunyai tabut. Tabut ini terkandung di dalamnya, setengah ulama mengatakan bekas. Yang ada di dalamnya air. Air yang suci, yang bersih, yang berkah daripada Allah Ta'ala. Untuk memandikan orang yang dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Ada ulama mengatakan begitu. Ada ulama mengatakan bukan itu. Ini tafsiran Israiliyah semua. Tak ada dalam hadis. Ha, yang adanya ialah keranda. Yang ada di dalamnya peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Keluarga Musa, keluarga Harun. Peninggalan Nabi Musa-nya, tongkat Nabi Musa dan kitab Taurat. Tongkat Nabi Harun. Dan ada juga mengatakan kasut Nabi Musa dan Nabi Harun ada dalam itu. Di mana keranda ini menjadi semangat kepada Bani Israel. Bila nak perang, dia letak keranda ini di hadapan. Maka dia berperang dengan semangat. Allah Ta'ala jadikan berkat daripada keranda itu. Memberi semangat kepada mereka. Apabila negeri mereka diserang oleh orang kafir, keranda itu dirampas oleh orang kafir. Nyawa lari orang. Maka mereka menjadi penakut. Kena ambil semula keranda itu. Mereka mengharapkan keranda itu datang semula kepada mereka. Lalu Nabi mereka berkata, kalau nak tahu Talut ni, raja yang dilantik oleh Allah Ta'ala, Tuhan bawa semula. Bawa semula keranda itu. Keranda itu, tahmiluhul malaikah, dibawa oleh malaikat. Ulama tafsir membawa macam-macam cerita bagaimana cara bawa. Bagaimana keranda itu dibuat lari. Setengah ulama mengatakan disimpan satu tempat. Lepas itu malaikat bawa. Malaikat acara raib lah, nampak keranda saja orang tak ada. Keranda mari. Setengah ulama mengatakan, keranda ni diletak di atas kereta lembu. Dia bawa oleh seekor lembu betina. Ada ulama kata dua ekor lembu betina. Ikutlah beberapa ekor pun. Ini ulama tafsir ni kebaloh ni. Lembu betina warna apa pula macam-macam lah. Perbahasan dia. Setengah ulama mengatakan, dalam kisahnya keranda tu dia buat lari oleh orang kafir. Lalu diletak di tempat penyembahan mereka. Bila mereka letak di situ, tiba-tiba kawasan itu didatangi penyakit wabak. Ramai yang mati, mereka pun takut. Mereka buat turun keranda itu. Buat turun keranda itu. Untuk menyelamatkan. Boleh jadi keranda ni, patah keranda ni lah. Lalu mereka bermesyuarat dan buat keputusan. Cara nak selamatnya atau balik keranda ni kepada Bani Israel. Lalu dimuat di atas kereta lembu. Dibawa oleh lembu. Lembu bawa. Setengah ulama mengatakan, dibawa ke rumah Talut yang dilantik menjadi raja. Ini bukti Talut ni adalah raja yang dipilih oleh Allah SWT menjadi raja, menjadi pemimpin kamu. Lalu Talut pun dilantik menjadi raja lah akhirnya. Dan mereka terima. Lalu dibuat kerahan tenaga. Pemuda-pemuda Bani Israel hendaklah datang mendaftar diri mereka. Marilah pemuda-pemuda yang gagah, yang sihat, daftar diri nak berjihad. Ramanya dikatakan sampai 80 ribu. 80 ribu daftar diri. Di antara yang datang itu ialah Nabi Daud AS. Seorang pemuda yang bernama Daud. Ulama tafsir menceritakan, ini cerita ulama tafsir, ini daripada Israiliyah juga. Boleh jadi betul, boleh jadi wallahu alam. Bila tanya Nabi Daud macam mana kekuatan dia,
kegagahan dia. Nabi Dawud kata dia kerja pada kambing. Kalau mari singa, dia pegang singa, dia pegang mulut, dia soyok dua singa, kata Nabi Dawud. Itu kegagahan dia. Ha? Jadi orang kita duduk pakit, tukar Ali. Jadi ada lagi yang gagah lagi, tukar Daud, gagah lagi. Ha, jadi Nabi Dawud, pegang singa, soyok dua, kata Nabi Dawud. Kata kepada Tolu. Dan Daud menyertai peperangan ini. Dan memanglah itu merupakan agenda yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Daud tak jadi raja lagi. Masih lagi seorang pemuda. Nabi Daudlah yang akhirnya mendirikan kerajaan yang besar. Kemudian diwarisi oleh anaknya Nabi Sulaiman alaihi salam yang memerintah kerajaan yang menakluk dunia. Yang merupakan kerajaan besar bagi Bani Israel.